sebelumnya subscribe YouTube channel Sajian Sedap dan tekan tombol notifikasi untuk video masak terbaru lainnya. Kalau kamu suka video ini, langsung like, komen, dan share ke sosial media kalian semua ya. Yuk lanjut nonton videonya.
Kukus 500 gram pisang nangka hingga matang, campur 200 gram pisang tanduk kasar yang sudah dihancurkan, 50 gram gula merah, 100 gram gula pasir, setengah sendok teh vanili bubuk dan setengah sendok teh garam. Masukkan 50 gram tepung beras dan 25 gram tepung sagu, aduk rata. Bentuk lontong diameter 4 cm, bungkus dengan daun pisang, sematkan dengan lidi, kukus di atas api sedang 45 menit sampai matang.